terorisme atau yang mewakili. Kepala kita semua. Toleransi, anti kekerasan, peduli terhadap sesama dan menaati aturan hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Saya telah menyadari bahwa pemerintah Indonesia ini memberikan hak kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan syariatnya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. NKRI, harga mati. NKRI, harga mati. NKRI, harga mati. Kasih narapidana terorisme ke dalam. Pentingnya memberikan kesempatan kedua kepada warga binaan pemasyarakatan narapidana terorisme untuk dalam sendiri atau bagaimana? Kami kemarin berpikir kembali ke NKRI dengan setelah mengkaji buku-buku yang dibagikan Densos di Makobrimob, Cikias, dan setelah menyaksikan ceramah-ceramah ustadz-ustadz di Pidiatron, sehingga kami berubah kembali untuk kembali ke NKRI ini karena Indonesia ini adalah negara yang aman. Kita bisa leluasa melaksanakan ibadah dengan aman. Dan kedua, kami pahami ternyata selama ini untuk menuju surganya Allah itu bukan cuma dengan cara jihad semata. Bisa dengan puasa, sedekah, banyak pintu-pintu menuju jalan surga. Itu yang kami pahami. Darwis tadi sudah menyatakan diri, mengikrarkan sebagai atau mengakui kesalahannya, dan dia sudah mengikrarkan diri sebagai warga negara yang taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Tunggal Ika, dan NKRI. Itu tadi di dalam ikrar. Dan dia sudah tidak lagi akan kembali menjadi teroris. Dia sudah mengatakan bahwa apa yang diikrarkan tadi itu sudah dari kesembuhan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.